Well, I think two teams who deserved in a very difficult competition reach the final will be a great final. Two of the big powers of African football, of world football, with some of the biggest players in the world. I think we all look forward to a great final. When you see the passion, when you see the talent, when you see the commitment that there is in Africa, it's important to work together very closely to develop the game, to boost the game, to make sure that this passion and this talent is channeled into sporting success. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Dikutip dari bola.com, FIFA secara resmi mengkonfirmasi jadwal Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Turnamen bergengsi kelompok umur itu rencananya akan digelar pada pertengahan 2023. Indonesia sejatinya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 edisi 2021. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia akhirnya membuat FIFA memutuskan untuk membatalkan turnamen tersebut. Meski demikian, FIFA tetap menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Namun, PSSI dan Indonesia kali ini dibebankan untuk menjadi tuan rumah pada edisi 2023. Piala Dunia U20 2023 rencananya akan digelar di 6 kota di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan PSSI telah menyiapkan 6 stadion untuk menjadi venue pertandingan dari turnamen bergengsi tersebut. 6 stadion yang disiapkan antara lain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Jakabaring, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSSI juga mempersiapkan sejumlah lapangan latihan di sekitar venue tersebut. Tujuannya adalah agar tim bisa berlatih dengan aman dan nyaman untuk mempersiapkan pertandingan. Piala Dunia U20 2023 akan menjadi edisi kedua yang diikuti Timnas Indonesia U19. Sebelumnya, skuad Garuda Muda pernah berpartisipasi pada edisi 1979. Ketika itu, Timnas Indonesia U19 hanya melaju sampai babak penyisihan grup. Status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 membuat Timnas Indonesia U19 lolos langsung. Sejauh ini sudah ada 3 negara yang memastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Mereka adalah Inggris, Prancis, dan Italia. Sebanyak 24 tim bakal berpartisipasi di Piala Dunia U20 2023. Namun, baru 3 negara yang telah mengamankan tempat di putaran terakhir. Pembagian kontestan perregionalnya terdiri dari 5 negara Asia, 4 negara Afrika, 4 negara CONCACAF, 4 negara CONMEBOL, 2 negara Oseania, dan 5 negara Eropa.